Bermaksud menegur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan, Wali Kota Padang, Sumatera Barat malah dimaki oleh pedagang. Kejadian itu pun viral di media sosial. Aku tadi langsung mengare. Apa kan turun mengare tadi? Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, dimaki oleh sejumlah ibu-ibu pedagang kaki lima yang menyalahi aturan dengan berdagang di atas trotoar Pantai Padang. Pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur ini bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas dan membanting barang dagangannya di depan wali kota. Tidak ingin berkepanjangan, wali kota Padang kemudian meninggalkan lokasi dengan bersepeda. Apa yang kita lakukan di kota Padang ini tidak semua masyarakat. Nah, posisi itu posisinya yang berhasil dinambahi di apa, dilakukan sangat kurang. Dan itu kita nikmati dan kemudian kita juga sebagai masukan juga. Apakah karena dilakukan penertiban besar-besaran nanti, Pak? Oh, insya Allah. Karena kita kan dari tugas-tugas kita, Satpol PP kan dia melakukan. Wali Kota Mahyeldi tidak akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Penertiban PKL besar-besaran juga tidak akan dilakukan karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.